Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria ini gadaikan istri. Kini istrinya menolak kembali karena senang. Akibat himpitan ekonomi seorang pria di Zimbabwe bernama Anthony Kabanda melakukan suatu hal yang tidak terduga karena dirinya rela menukar sang istri demi mendapatkan sejumlah pinjaman uang. Dirinya menukarkan istri kepada Daniel yang merupakan saudara iparnya sendiri. Dari informasi yang ada disebutkan, jika hal ini terjadi di desa Simunya, Provinsi Manicaland di Zimbabwe Timur, Anthony menukarkan atau gadaikan istrinya dengan sejumlah fasilitas yang bakal didapatnya, seperti sejumlah uang untuk membeli makanan. Kesenangannya sendiri, yakni membeli sejumlah alkohol dan pendidikan anak. Karena kebetulan saudara iparnya tersebut merupakan seorang duda di mana istrinya telah meninggal dunia, dalam kesepakatan yang dibuat sang istri harus melayani kebutuhan fisik daripada Daniel mulai jam 10 malam hingga 4 pagi. Maksud hati ingin mendapat kesenangan kini malah berbalik menyerang Anthony sendiri. Karena ternyata istrinya yang bernama Tafaza Matura dikabarkan tidak mau kembali bersama Anthony. Wanita tersebut merasa jika hidup bersama dengan Daniel yang merupakan saudara iparnya itu membuatnya jauh lebih nyaman ketimbang saat bersama sang suami. Tafaza sendiri menyebut jika Anthony sebagai pria satu menit. Terlebih lagi, selama ini dirinya tidak mendapat perlakuan yang cukup baik dari Anthony selaku suami. Akibatnya, saat ini hubungan antara Anthony dengan Daniel berujung tidak baik karena merebutkan wanita tersebut. Anthony kerap kali menyalahkan Daniel, menasihati yang membuat istrinya tersebut tidak ingin kembali padanya. Selain itu, Anthony juga mengungkapkan bahwa Daniel menggunakan kekuatan sihir untuk mempengaruhi istrinya. Terlebih lagi, pria tersebut menyampaikan bahwa dirinya akan kembali merebut sang istri di tangan Daniel dengan berbagai cara, walau harus menggunakan tindakan kekerasan sekalipun yang bakal berujung pada ancaman kematian Anthony. Untuk mengaku tidak takut sama sekali. Selain itu, Anthony juga menyangkal bahwa dirinya telah membuat penawaran kepada Daniel untuk menukar sang istri sebelumnya. Padahal diketahui, jika selain memberikan sejumlah uang dan ia juga memberinya seekor sapi atas permintaan Anthony sendiri. Setelah berita gadaikan istri ini viral beredar di media sosial, masalah ini pun dilaporkan ke kepala desa Simunya untuk mendapatkan titik terang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.